Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi dengan Selia Menul. Hari ini saya memasak cabai hijau besar ini. Namanya kalau di Hongkong Cengciu, mau yong ini ya, yong cengciu cabai hijau ya. Nah ini saya pakainya ini, saya tadi beli udang giling. Nah seperti ini, jadi ini harganya tadi $25 ya dulur nenggon aku. Ini adalah udang. Nah seperti ini udang giling ya dulur. Kalau nggak di tempatnya sampean nggak ada udang giling, bisa beli udang terus digiling sendiri, dicacah-cacah lembut seperti ini ya. Nah terus ini saya beli namanya Mak Yui, itu gurita Mak Yiwa ya, gurita giling. Nah ini gurita giling. Nah saya memakai dua bahan ini, ada udang dan juga gurita giling ya dulur. Nggak pakai lengyuk, saya dulu pernah bikin video di yang pakai lengyuk gitu ya, soalnya bosku lagi pingin ini, anaknya pingin makan ini ya dulur ya. Nah oke, ini tadi saya belinya berapa, $4 ya dulur. Aku nggak ngerti ngopo bakule iki mah kok murah banget, $4 itu dapat. Aku ki milih dhewe ya dulur, aku milih sendiri. Iki biasanya ki ndak oleh lho, $4 kok murah banget. Biasanya iki nek $10 apa $10 ngono lho dulur. Iki kok murah men, iki mau aku pakai 1 2 3 4 5 6 7. Jadi aku milih 7 cabe ini ya dulur. Oke, pertama sik tak ambil campan dulu ya dulur ya. Nah ini saya ambil campan disek, terus ambil satu ini dibuang isinya dulu ya dulur, diiris begini terus dibuang isinya. Nah seperti ini isinya dibuang. Oke, nggak pakai isinya seperti ini. Bisa pakai lengyuk juga bisa ya telur, soalnya kemarin sudah makan lengyuk, katanya bosnya minta urang sama gurita giling. Kalau udang itu urang itu lebih mahalan ya telur ya, padahal itu sama loh, dulu itu harganya sama $20 tapi sekarang malah mundak, caranya sembarang larang ya dulur ya. Udangnya naik harganya jadi $25, tapi guritanya itu tetap $20 ya dulur ya. Soalnya di tempatku itu sudah di plastiki seharga gitu. Ada juga yang beli berapa terus di doli ya, apa bahasa Indonesia nih. Di nganu ada yang timbangan nih, kalau dulur yang ditimbang pingin beli setengah kilo bisa berapa dolar gitu, bisa gitu wah. Nah ini jadi lakukan sampai habis ya, dibuang iki isinya, dibuangin seperti ini. Oke dulur, lalu ini saya cuci dulu ya dulur. Dicuci dulu sampai bersih. Ini dibuang isinya ya dulur ya. Ini tuh ada yang agak pedes, ada yang tidak pedes ya dulur. Karena setiap beli itu tidak sama. Tapi bosku itu suka yang rodok pedes mana kan ya dulur. Dulur, setelah dicuci saya taruh di sini. Taruh di campan sini. Mau saya kasih tepung maizena ya, dulur. Kasih taufen supaya mudah caranya. Ya, seperti ini. Tinggal satu.
satu. Oke, saya ambil ini tepung maizena, kasih di sininya. Supaya ini tidak copot, tidak cepat ya dulu. Nanti waktu dimasak itu tidak copot. Oke, seperti ini. Siap giong, saya sisihkan di sini dulu. Lalu saya ambil ini udangnya, dan ini tidak usah dibumbuin dulu ya dulur, tidak usah diyip ya, soalnya nanti kalau diyip itu asin banget, beda sama leng yiyuk. Kalau leng yiyuk, kalau yiyuk itu nggak terlalu asin, kalau dikasih bumbu dikit gitu masih bisa dirasakan, tapi kalau udang ini iki wes asin, soalnya nanti ini saya mau kasih bumbu lagi sama saus tiram setelah digoreng. Jadi terus diyong seperti ini ya dulur. Selesai ini udangnya, lalu ini pakai gurita, dan ini kalau gurita itu rodok atas ya dulur, rodok agak sulit lah corone lek nyong enggak seperti udang tadi. Oke dulur, dan ini yang terakhir ya, jadi cuma tinggal segini. Itu masih ada satu sak sigar ya, serapopo buat masak yang lainnya ya dulur. Soalnya sudah habis iki guritane sama udangnya. Nah ini saya ratakan seperti ini, kayak kurang ya. Ya wis, oke lah, segini aja sudah cukup. Nah ini hasilnya tadi lek ngeyong, dan ini masih sisa satu, ini buat nanti malam dimasak sama apa gitu ya telur. Nah ya, aduh, ini siap digoreng dulu. Oke dulur, siap memasak. Pertama panasnya wajan, terus tuang minyak goreng secukupnya ya, orang usah terlalu banyak, terus diratakan seperti ini. Setelah itu masukkan ini cabe dan urang dan udang giling yang sudah diisi tadi ya dulur ya. Masukkan satu persatu begini, tengkurep ya, carane murep ngene iki ya dulur. Jadi udangnya ada di bawah dan cabenya ada di atas seperti ini ya dulur. Nah ini digoreng dulu sampai kuning kecoklatan ya. Thank you.
Oke, dulur, sambil saya menggoreng, sambil tak goreng, ini saya mau buat bumbune dulu. Capnya saya pakai ini saus tiram. Sekitar 1 sendok makan ya, segini. Setelah itu tambahkan sedikit gula. Saya pakai gulanya ini warna kuning. Bisa pakai gula pasir. Dan setelah itu ini merica bubuk segini, dikit saja. Dan setelah itu tepung maizena segini. Lalu saya tambahkan air. Airnya secukupnya ya, telur. Nah, segini, tambah sedikit lagi. Untuk ukuran sidik. Segini, oke, cukup. Lalu diaduk sampai rata. Nah, ini saya aduk begini. Ini tahu, tidak usah dikasih garam, tidak usah dikasih kecap asin ya, dulur. Cukup hoyau atau saus tiram. Saus tiram sama gula saja udah ini. Oke, sudah, ini saya sisihkan dulu. Oke, dulur, dan ini sudah warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Lalu dibalik satu persatu ya, dulur ya. Dan setelah itu saya tuang capnya dulu. Nah, sebelum dituang harus diaduk-aduk dulu ya, telur ya. Setelah itu ini saya balik seperti ini, dikurep nih, cara basane Jawa ya, telur ya. Supaya udangnya itu mateng dulu, dan iki cabenya jangan terlalu mateng. Kalau kurang air langsung ditambahi air lagi. Nah, ini dimasak sampai kuahnya nanti sedikit ya, dulur, sampai mengental ya, dulur. Nah, kalau takut majikannya ini takut nanti pedas, pakai cabai hijau ini, bisa pakai paprika ya, dulur. Paprika yang warna hijau, merah dan kuning itu ya, dulur. Itu enggak pedes, blas enggak pedes ya, dulur. Soalnya cabai ini kadang ada yang pedes, kadang ada yang tidak ya, dulur ya. Ya pedes, tapi enggak seperti kita pau pedes koyok cabai rawit kan, enggak cuma sedikit pedes. Ada majikan yang enggak terlalu suka pedes banget gitu ya. Maksudnya enggak terlalu suka pedes sih, dia kadang ya enggak suka. Tapi kalau paprika itu tidak pedes blas. Dulu aku sudah pernah buat videonya. Nah, ini sudah mengental ya, dulur. Nah, ini sudah matang. Saya matikan kompor, lalu saya mau ambil piring dulu. Nah, ini taruh di piring, ditata seperti ini sesuai selera, dulur. Oke, siap dihidangkan. Selamat mencoba ya, dulur. Semoga majikan sampai suka seperti majikanku seperti ini. Ini rasanya enak banget. Aku pun juga suka, majikanku pun juga suka. Dan terima kasih, dulur, yang sudah selalu menonton video saya dan yang sudah subscribe. Matur suwun banget. Yang belum subscribe, mohon bantuannya di subscribe, dukung terus channelku ini ya, dulur. Lia Menul selalu berbagi menu masakan Hong Kong yang baru ya, dulur ya. Dan tonton terus, pokok ikuti terus, nonton terus video-videoku sebelumnya, dan tunggu video-videoku selanjutnya ya, dulur. Dan setelah itu lalu disiramkan ini capnya tadi seperti ini. Oke, ini siap dihidangkan ya, dulur. Terima kasih. Salam kenal dari saya, Lia Menul. Siap dihidangkan buat majikan dan juga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat mencoba.